tiba-tiba ya di siang hari memberikan bantuan sekitar 60 goodie bag. Kita juga belum tahu isinya apa. Mari kita lihat. Plafonnya itu tuh satu pak itu biasanya udah sewa ini top holding supaya dia bisa lebih tinggi, jangan tinggi 6 meter. Terus itu pintu pak, karena kemarin kita dapat sensor kelopan cukup lengkap untuk beberapa kategori pengecatan. Pak RT, sudah terima pak. Waduh, bu, tentang kita antar ini. Ya, seperti inilah hamba Allah yang tidak ingin disebutkan namanya, yang terketuk hatinya memberikan bantuan untuk Riko. Wawancara aja. Iya, dia enggak mau kayaknya. Sehat. Oh, ini mati nih. Alhamdulillah Bapak bisa. Mau landscape atau horizontal Bu RT? Gini. Yang bagus aja gimana? Ini Pak ya. Ayo kita foto dulu yuk. Satu. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, oke deh. Ya, benar. Oke ya, jadi hari ini kembali lagi. Ini saya sampai merinding ya. Gak berhenti-berhenti gitu ya, bantuan yang diberikan kepada siapapun yang memperhatikan Tiko dan rumah ini, dan juga yang sedang bekerja, para konten kreator, dan hari ini juga ada PPSU bekerja ya untuk pengecatan. Kita kedatangan lagi hamba Allah ya, untuk tiba-tiba ya di siang hari memberikan bantuan sekitar 60 goodie bag. Kita juga belum tahu isinya apa, mari kita lihat. Oh, makan siang. Oh, box ya. Ada snack kayaknya. Kemudian tempatnya bagus bunda ya. Iya, ada makanannya, nasi, minuman, ada kerupuk. Ya, tasnya keren sih ya. Jadi terima kasih sekali. Ini akan diberikan kepada teman-teman yang masih berada di dalam. Total berapa orang bunda yang bantu hari ini?
hari ini. Kalau PPSU sih ada 15 ya, ada 15 orang. Dari Bunda Milenial kita ada 3 orang. Teman-teman konten kreator, saya nggak tahu dia ada 10 atau ada 11 gitu ya, di dalam seperti itu. Jadi ini akan diberikan makan siang untuk teman-teman yang berada di dalam. Kalau misalnya kebaga dapat jatah ke berlebih, teman-teman nanti saya kasih deh. Terima kasih ya, benar.